Kembali insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita tafsir juz 30. Terakhir kita membahas surat apa? Al-Mutaffifin. Tambah surat Al-Mutaffifin sampai ayat 5 ayat pertama ya. 6 ayat. Di mana surat Al-Mutaffifin merupakan salah satu dari dua surat yang dimulai dengan wail. Ya. Surat yang lainnya yang dimulai dengan wailun apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Al-Mutaffifin surat yang dimulai dengan dua surat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan wailun. Ya. Karena ini menyangkut dosa terhadap orang lain. Dosa itu ada dua, ada dosa menyangkut pribadi kita sendiri, kemudian ada dosa yang menyangkut dengan orang lain. Kalau pribadi kita seperti kita meninggalkan sholat, ya, kita berbuat syirik. Kalau orang lain, ya, seperti ini, berbuat curang dalam jual beli, mengumpat, mencela, ini dosa yang terkait dengan orang lain. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin, yaitu orang-orang yang berbuat curang. Al-mutaffin. Allah mengatakan kepadanya halakun, binasalah dia. Ditafsirkan al-mutaffifin ini oleh Allah pada ayat berikutnya, siapa mereka itu? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila idaktalu 'alan nasi yastawfun, jika dia sebagai pembeli yang minta takaran kepada manusia, berarti sebagai pembeli, yastawfun, maka dia minta ditepati takarannya, ditepati timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila dia sebagai pedagang, ya, wa idza kaluhum, atau dia mereka yang menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka berbuat curang atau merugikan orang lain. Ini khotbah fidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh yang mengatakan, mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat curang, ihdaru minhum, ya, berhati-hatilah dari mereka, ya, yang berbuat curang tadi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi curang itu ada dari dua sisi. Curang. Curang dari sisi pembeli. Kemudian curang dari sisi pedagang. Jadi tidak pedagang aja yang curang. Ya, kita menyangka yang curang itu adalah pedagang saja. Pembeli juga bisa curang. Buktinya dalam ayat ini, ya. Pertama, curang dari segi pembeli. Wa idza talu 'alan nasi yastawfun. Ini curang dari segi pembeli. Apabila dia menakar untuk manusia atau dia membeli, dia minta ditepati timbangan tadi, takaran tadi. Ini kurang, mau tambahlah. Saya sering melihat ibu-ibu itu kalau dia beli lado, ya, kepada abang orang-orang gerobak atau kadang tambah 3, tambah 4. Kurang apa? Itu menyambik seorang. Ya. Kalau sekiranya seorang pedagang sudah berusaha untuk menepati timbangannya tadi, kemudian dia masih ingin
untuk melengkapinya itu curang. Itu kalau sudah jelas timbang tadi tidak akur. Ya. Tapi kalau dia sudah berusaha, kemudian kita minta tambah juga, maka ini adalah curang. Curang dari segi sisi pembeli. Nah, curang dari segi sisi pedagang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum, mereka menakarkan untuk mereka atau menimbangkan untuk mereka, yukhsirun, mereka mengurangi atau merugikan. Ini khotun afidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan kepada kita dalam tafsir beliau, ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum ay idza a'tun nas haqqahum, kalau mereka memberikan kepada manusia hak mereka, ya, alladhi, yang untuk manusia, yaitu takaran dan atau timbangan, yukhsirun, itu mereka mengurangi timbangan untuk mereka, apakah timbangan itu dengan takaran atau dengan mizan kilo atau bi'adami mil'il mikyal, tidak memenuhi timbangan tadi dengan benar. Maka Syekh mengatakan perilaku seperti ini adalah sariqatun li amwalin nas, mencuri harta manusia. Perilaku ini termasuk mencuri harta manusia, dan tidak berlaku adil mereka. Wa adami insafin lahum. Wa idza kana hadzal wa'in, jika sekiranya adalah ancaman ini alal ladina, atas orang-orang yang mencurangi manusia dengan takaran dan timbangan, ya, maka orang yang mengambil harta manusia dengan terpaksa atau mencuri lebih dahsyat, ya, ancamannya dari orang yang buat curang. Kalau curang itu kan tak tahu, kan? Curang itu kadang kan tipis, ya. Kalau untuk yang tipis saja, ya, kecurangannya tadi, kecurangan itu kadang-kadang kan sama samar juga, ya. Untuk yang sama-sama saja, yang tipis saja itu dilarang, apalagi untuk yang jelas-jelas seperti memaksa orang, ya, atau mencuri. Ini menunjukkan kalau yang ringan saja itu ancamannya besar, apalagi yang berat. Bayangkan diancam dalam hal-hal yang ringan, curang. Kecurangan itu kan umum sifatnya, bisa kecil, bisa besar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia, kama ya'khudhu minan nas, bagaimana dia mengambil dari manusia yang adalah untuknya, maka wajib atasnya juga memberikan kepada lain, kepada mereka, setiap apa yang jadi haknya dalam buah malat. Jadi ada keadilan antara pembeli dan keadilan dari pedagangnya, penjual. Masuk di dalam ayat ini, kata Syekh, yadkhulu fi umumi hadza, dalam ini kecurangan itu bukan hanya sebatas dalam masalah berjual beli. Termasuk juga al-hujjat wal maqalat, hujjah-hujjah dan maqalah-maqalah. Hujjah-hujjah yang dilontarkan kepada seorang, kepada hujahnya curang karena pandai bicara saja, itu juga curang. Ini curang bukan hanya dalam masalah berjual beli. Masuk dalam keumuman ayat ini al-hujjat wal maqalat, ya. Masuk dalam keumuman ayat ini hujjah-hujjah yang dikeluarkan seorang, hujahnya curang, tidak benar, ya, atau dicocok-cocokkan, cocok logi kan curang gini. Dan makalah-makalah yang dilontarkan rupanya mengandung kecurangan, ya, memutarbalikkan fakta umpamanya. Fa innahu kama annal mutanazirina, ya, sebagaimana juga orang-orang yang berdebat, ya, kadang-kadang qad jarat al-adah anna kulla wahid minhum, ya, sudah biasa terjadi kebiasaan bahwa setiap dari mereka itu berusaha untuk menegakkan hujahnya. Tapi ada yang menegakkan hujahnya itu dengan buat curang. Padahal tidak ada. Tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya. Dikatakan ada. Ini curang. Tidak ada orang melakukan seperti itu. Kemudian dituduh
curang. Karena ada ya nampak ada viral di Madinah ada maulid Nabi kan. Ya. Orang mahasiswa Madinah sendiri ya yang tahu yang dari situ enggak ada, enggak pernah tahu ada maulid Nabi di kota Madinah. Maka jangan kita mudah percaya dengan ya medsos. Jangan mudah percaya kita dengan media sosial. Ini ada maulid Nabi di Masjidil Haram kan. Padahal bukan Masjidil Haram, memang daerah ya luar kota Mekah mungkin. Atau mungkin di kota Mekah tapi bukan di, tapi ada di rumah sebagian orang. Ada memang di rumah mungkin mereka namanya orang-orang yang berpaham sufi tarekat tetap juga ada, jangan sangka tidak ada. Tetap ada juga tapi tidak tampak. Enggak muncul ke permukaan. Kalau dulu ada ya Syekh Alwi Al-Maliki, guru besar dari orang sufi yang memang mereka murid, sekarang murid-muridnya yang ada lagi. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayajibu alaihi aidan an yubayyin ma li khasmihi minal hujat. Wajib juga atasnya menjelaskan apa hujah-hujah terhadap khasam lawan bicaranya yang tidak dia ketahui, dan melihat dalil-dalil dari orang yang berkhasam, berkhusumat, sebagaimana juga memandang dalam dalil-dalilnya. Jadi dalam menegakkan hujah jika terjadi perdebatan, jika terjadi ya peradilan, maka harus ada hujah-hujahnya, kedua hujah itu harus dijelaskan. Bukan hujah si fulan saja. Hujah dari lawan bicaranya juga harus dijelaskan. Sehingga nampaklah di sini apa? Keadilan manusia. Kemudian ikhwatuna fiddin, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang berbuat curang tadi ya, dan menceritakan kondisinya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Agar orang buat curang tadi berhati-hati, diancam dia. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah mereka itu mengira, menyangka annahum mab'utsun. Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi di sini Allah mengingatkan terhadap orang curang tadi, ingat negeri akhirat. Ikalau awak buat dosa karena akhirat langsung. Ini mengingat ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka mengira, menduga bahawa mereka akan dibangkitkan. Kalau dia buat curang, nanti mereka akan dibangkitkan. Mereka akan diadili di akhirat kelak. Li yaumin 'adzim, pada hari yang agung, yang besar, hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Pada hari itu manusia berdiri ya untuk Rabbil alamin. Maka Syekh menjelaskan di sini orang-orang yang mereka terbiasa berbuat curang ya, menunjukkan ketidak berimannya mereka pada hari akhir. Maka dikaitkan orang berbuat curang itu tidak beriman pada hari akhir. Kalau dia artinya kalau betul-betul dia beriman pada hari akhir, tidak akan mau dia buat curang. Kalaupun dia beriman, tapi imannya tidak sempurna, tidak benar. Di iman pada hari akhir, iman yang membawa kita kepada keselamatan, iman yang membawa kita kepada kehati-hatian. Wa illa falau amanu bihi. Jika tidak demikian, sekiranya mereka beriman dengannya, kalau dia beriman dengan hari akhir, wa arafu, dan mereka mengetahui hal tersebut, annahum yakumuna, bahwa mereka nanti akan berada di hadapan Allah, mereka akan dihisab dalam perkara yang kecil dan perkara yang besar.
Jadi yang dihisab itu bukan hanya perkara besar-besar. Yang kecil, sekecil apapun akan dihisab oleh Allah. Jangan kita menganggap remeh suatu hal yang kecil. Yang kita abaikan, yang kita sia-siakan. Contoh hutang 10 ribu kurangnya kan. Hanya nanti 10 ribu lu. Besok berlalu hari seminggu, sebulan. Ya. Nah, pakailah. Awak kan biasa boleh tahu. Pakailah 10 ribu. Sebulan atau dua bulan akhirnya lupa. Tak langsung untuk dibayar. Kan hak orang itu. Cepat kita bayar. Kan 10 ribu. 10 ribu adalah awak berhitung. Ya, 10 ribu. Walaupun 10 ribu kalau hak orang itu tetap kita berikan. Walaupun 100 rupiah. 1000 rupiah. Kecuali kalau dia sudah reda dia. Rela dia merelakan. Kita kan biasa. Biasa aja. Kawan dake di sana. Karena dalam agama kita ini sebenarnya, kalau agama kita ini bajaleh-jaleh, agiah-agiah, ya, kemudian pinjam-pinjam. Itu agama kita. Tapi kita di Minang ini kan itu raso yo pareso kok tinggi kan. Kadang-kadang kita ya seperti uang 10 ribu tadi, ya, awalnya pinjam, kita pun kalau kita tanya emang menang 10 ribu tadi tersinggung lah orang tanya itu kan tersinggung lah mau menanyakan juga ragu ya, tidak ditanya awak perlu juga kan ini khuatun afidin. Jadi kembali kita bahwa kita akan dihisab oleh Allah dalam perkara kecil dan perkara besar, tidak akan luput dari itu. Maka iman pada hari akhir menguatkan kita agar kita berhati-hati dari hal tersebut, agar kita meninggalkan hal-hal yang kecil, dari hal dari kecil-kecilnya dosa kita tinggalkan dan kita bertobat dari hal yang demikian. Buktinya Allah Subhanahu wa taala kebaikan sebesar biji zarah dilihatkan oleh Allah nanti di akhirat. Dosa walaupun sebesar biji zarah biji sawi dilihatkan oleh Allah. Berarti tidak boleh kita meremehkan sekecil apapun dosa. Dan tidak boleh pula kita meremehkan sekecil apapun kebaikan kita atau kebaikan orang lain. Ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat ini menjadi syahid, menjadi saksi bahwasanya keburukan yang kita lakukan sekecil apapun akan dilihat nanti. Kemudian kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan dilihatkan. Ini menunjukkan keadilan Allah. Ya. Banyak orang kan yang ditampakkannya kan yang elok yang nampaknya. Yang buruk-buruk nak nampakkannya. Sedangkan Allah dengan keadilannya dinampakkan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah walaupun yang jelek-jelek kepada manusia agar mereka tahu dan mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-17. Ayat ke-7 sampai ke-17. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Coba siapa yang membaca? Ayat yang ke-7 sampai ke-17. Baca nanti. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساتير الأولين
kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasalun thumma innahum lasalul jahim ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Ya. Ikhwatun fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala katakan kalla. Kalla sekali kali tidaklah demikian. Kalla, kalla ini juga bisa artinya haqqan, benar. Inna kitab al-fujjar, sungguhnya kitab catatan bagi orang yang fujjar. Fujjar itu syamil likuli fajir, meliputi semua orang-orang berbuat fajir, orang-orang berbuat jahat. Ya, min anwa'il kafarah, mungkin dari berbagai macam bentuk kekufuran. Ya, juga dikatakan fujjar. Dari berbagai macam bentuk kemunafikan juga dikatakan fujjar. Kemudian bentuk kefasikan juga fujjar. Ya, catatan bagi orang-orang yang berbuat fujjar. Lafi sijjin, berada dalam sijjin. Ya. Namanya sijjin, buku catatan. Ya, terhadap orang-orang yang berbuat fujjar tadi. Kemudian ditafsirkan. Jadi nama tafsir ayat dengan ayat. Ini tafsir ayat dengan ayat. Sama dengan tadi, siapa mutaffifin tadi? Ditafsirkan pada ayat berikutnya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi enggak perlu banyak payah kita cari tafsir. Ya. Menafsirkan ayat ini ditafsirkan oleh ayat sesudahnya. Sama juga dengan ini. Ya. Siapa itu sijjin? Wa ma adraka ma sijjin? Tahu kamu siapakah sijjin tadi? Apakah sijjin tadi? Kitabun marqum. Ya. Kitabun marqum, kitab yang disebutkan padanya, disebutkan dalam sijjin tadi amal-amal yang jahat, yang jelek. Jadi nama sijjin, buku catatan yang disebutkan di dalamnya amal-amal al-khabithah, amal-amal khabis, yang jelek. As-sijjin, sijjin juga makna arti lainnya adalah al-mahalud dayyik ad-dang, tempat yang sempit. Ya. Kemudian sijjin di antara maknanya lawan dari illiyin. Kalau illiyin itu adalah yang tinggi, sijjin yang sempit, rendah, yang rendah. Kalau illiyin itu kitab catatan bagi yang abrar. Orang-orang yang berbuat abrar, berbuat kebaikan. Namanya buku catatannya al-illiyin. Wailun yawma idin lil mukadzibin. Kemudian Allah katakan celakalah pada hari itu lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan. Mendustakan, apa yang mendustakan? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yaumul jazaa. Hari pembalasan. Kenapa dikatakan hari pembalasan? Karena dibalasi seluruh amal kita. Ya, yauma yadinullahu fihin nas bi amalihim. Di hari itu dibalasi, Allah membalasi manusia terhadap amal yang telah mereka lakukan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan dengannya kecuali setiap mu'tad. Siapa itu mu'tad? Orang yang melampaui batas, ya. Mu'tadin, athim siapa? Banyak dosa. Ya. Jadi yang akan mendustakan hari pembalasan itu siapa? Kullu mu'tadin athim. Setiap orang yang mu'tad, mu'tad itu orang yang melampaui batas. Ya. Terhadap apa yang telah Allah haramkan. Melampaui batas dari halal dan haram. Sedangkan athim, kathirul ismi, banyak dosa. Orang-orang banyak dosa, ya jelas. Ya, dia akan mengingkari hari akhir.
Sedangkan orang tidak banyak dosa, dia agak kurang teringat akan hari akhir ini baginya. Fahadhal ladhi yahmiluhu udwanahu ala takzib. Jadi yang membawa mereka untuk mendustakan hari akhir itu apa? Sebabnya adalah dosa. Mu'tad athim. Yang menyebabkan dia sombong. Jadi kalau dosa sudah banyak, maksiat sudah banyak, kemudian timbul penolakan terhadap kebenaran. Menolak terhadap kebenaran lagi. Oleh karena itu, makanya Allah katakan, bagi orang yang banyak dosa ini dan melampaui batas ini, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan ya atasnya ayat-ayat kami, dibacakan kepadanya Al-Quran, dibacakan kepadanya hadis-hadis Nabi, ya, apa sikapnya? Waqala hadza asatirul awwalin. Ini merupakan dongeng-dongeng orang terdahulu. Ah, itu cerita apa tu? Apabila dibacakan ya kepadanya ayat-ayat kami, dibacakan Al-Quran, dijelaskan ini Al-Quran, ini sunnah, ini berita tentang hari akhir, berita tentang akidah, dia akan mengatakan ini dongeng-dongeng terdahulu. Ya. Berarti apa? Bahwa ini perilaku orang terdahulu, mereka suka mengejek ya orang-orang mukmin yang menyampaikan kebenaran. Dan ini juga ada pada al-fasiqin, al-munafiqin, al-fasiqin. Orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Orang-orang mukmin di kalangan orang ya, orang fasik di kalangan orang-orang mukmin juga ada. Jika dibacakan padanya ayat-ayat kami, ya, datang Rasul menjelaskan, ya. Kalau sekarang kan itu tidak lagi, itu para ulama, ya, penyambung lidah para nabi. Para ulama menjelaskan, kemudian penyambung lidah para nabi, para ulama siapa? Da'i. Da'i menjelaskan. Maka dia dustakan. Tentu sekarang omongannya lain lagi. Bukan dongeng terdahulu, aliran Apollo tuan. Ya. Pula alirannya, pula bentuk pemahamannya. Asatirul awalin. Dongeng-dongeng orang terdahulu. Bukan dari sisi Allah. Dia mengatakan ini takabburan wa inadan. Karena takabur ya dan menentang. Berarti apa? Sikap orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, maka dia akan menentang kebenaran yang disampaikan kepadanya dengan cara mengejek dan berolok-olok. Mengejek dan berolok-olok. Oleh karena itu memang berolok-olok dalam agama kita, mengejek dalam urusan agama tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja. Seperti orang mengejek ya, yang diejek itu adalah bentuk wajah fisik. Itu kan dunia itu. Itu tidak boleh. Apalagi yang diejek itu berhubung dengan din, dengan dengan agama. Katakan bahwa ini Al-Quran adalah omongan orang-orang terdahulu. Kemudian Syekh mengatakan, adapun orang-orang yang menansaf, orang yang bersikap adil dan insaf, wa kana maqsuduhul haqq al mubin, adapun tujuan mereka itu kebenaran yang nyata, fa innahu la yukazzib, sungguhnya mereka tidak akan mendustakan. Tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendustakan hari berbangkit. Mereka sadar bahwa hari berbangkit itu ada, hari akhir itu ada, ya. Lian Allah qad aqama alaihi minal adillah alqati'ah, karena Allah telah menegakkan atasnya dalil-dalil yang pasti dan penjelasan yang nyata. Ma yaj'aluhu haqqul yakin, yang menjadikan itu kepada haqqul yakin.
Nah, ini tentu siapa? Itu orang-orang beriman. Orang yang benar-benar imannya dia akan percaya pada hari akhir. Wasara li qulubihim mislu syam lil absar. Hati mereka itu seperti matahari terhadap penglihatan, terang. Ya. Jadi orang yang adil itu dalam melihat kebenaran terang baginya. Walaupun tidak tahu sebelumnya, ketika tampak baginya kebenaran, nampak terang baginya. Bikhilafi man rana ala qalbihi kasbihim. Berbeda dengan orang-orang yang rana ala qalbi, orang yang tertutup hatinya. Ya, karena dosanya tadi. Ya. Tertutup hatinya. Wa qatathu ma'asihi. Yang menutupnya itu apa? Maksiat-maksiat yang ia lakukan. Jadi kalau kita banyak dosa, hati kita tertutup untuk menerima kebenaran itu tidak siap. Menerima yang hak itu tidak mau. Kenapa? Hati sudah tertutup. Apa yang menyebabkan hati itu tertutup? Al-ma'asi, maksiat. Maka kita dapatkan sebagian kaum muslimin, coba ajak kaum saji kau nya. Berat. Berat bagi mereka. Walaupun kadang-kadang ada yang salat ini di rumah aja. Pernah datang ke masjid kecuali Jumat, kan? Kenapa? Termasuk juga maksiat yang ia lakukan. Ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mahjubun anil haq. Sesungguhnya dia itu terhijab dari kebenaran. Jadi kalau kita banyak dosa dan maksiat, kita akan terhijab dari kebenaran dan nampak yang benar tadi lagi. Yang nampak bagi kita apa yang kita suka, apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ya, jauhilah maksiat. Karena maksiat itu akan menghalang kita mendapatkan hidayah. Maksiat akan menghalang kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Kalau kita ingin dapat hidayah, tobat kita dari maksiat tadi, dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, juzia ala dzalik bi an hujiba anillah. Yaitu dibalasi perbuatan mereka itu, yaitu terhijab dia dari Allah. Sebagaimana terhijab hatinya di dunia tentang ayat-ayat Allah. Terhijab, ya, tidak nampak. Tidak nampak baginya kebenaran. Yang nampak bagi mereka itu apa yang sesuai dengan pikiran mereka, apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Thumma innahum, kemudian mereka, sungguhnya mereka bersama hukuman tersebut, ya, lasalul jahim. Lasalul jahim, mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Terkala mereka tidak beriman pada hari akhir, kemudian diri mereka dihinggapi maksiat-maksiat yang mereka lakukan yang menghijab mereka dari ketaatan kepada Allah, kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Kemudian dikatakanlah kepada mereka taubihan wa taqri'an. Ya. Taubih itu, ya, dijelekkan mereka dengan perbuatan mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah dia yang kamu dustakan dahulu. Ini dia yang kamu dustakan dahulu. Ini tentu nanti di hari akhir. Sekarang diberitahu. Gunanya Allah beritahu di sini, ya, agar kita sadar, agar nanti nak karena ya wadah, ya, kayaknya beritahukan melalui Al-Quran yang dikaji, yang dijelaskan. Jadi kalau kita tidak mengkaji Al-Quran, nak tahu ada bahwasanya perbuatan kita akan dibalasi, dosa kita akan dibalasi dengan hukuman yang setimpal. Kemudian kebaikan kita akan dibalasi oleh Allah.
Wa dzakara lahum tsalatsatu anwa' minan adzab, disebutkan kepada mereka tiga macam dari azab. Ya. Bagi orang yang mendustakan tadi, ada tiga azab bagi mereka. Pertama adalah azabul jahim. Ya. Neraka azab jahim, neraka jahim. Kemudian azabu at-tawbikh wal laum. Celaan terhadap perilaku mereka tadi. Kemudian azabul hijab min rabbil alamin. Azab terhijabnya dia dari rabbil alamin, yang akan menyebabkan dia menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Wa a'zamu alaihim min azabin nar. Ini lebih besar bagi mereka dari azab api neraka. Kemudian Syekh menyatakan kepada kita, wa dalla mafhumul ayah ala annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Pemahaman ayat ini ya menunjukkan bahwa orang-orang mukmin akan melihat ya Rabb mereka di hari kiamat. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang fasikin akan terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melihat Allah itu merupakan nikmat yang besar, melihat wajah Allah. Karena kata syair sini, wa yataladzaduna bin nazri ilaihi a'zam min sa'il ladzat, masyaallah. Mereka akan merasakan kelezatan dengan memandang wajah Rabb-nya lebih besar dari kelezatan-kelezatan yang ada yang lain. Memandang wajah Allah merupakan kelezatan melebihi kelezatan-kelezatan yang lain. Bagi siapa? Al-mu'minun, orang-orang mukmin yang haqqun. Azan al-muazzin. Okay, ikhwatun fi din. Kembali kita lanjutkan sedikit lagi, kemudian kita lanjutkan dengan kitab adab. Tadi Syekh menyatakan di dalam beliau menyimpulkan wa dalla mafhumul ayah, bahwa pemahaman ayat ini ya menunjukkan bahwa orang-orang mukmin akan melihat wajah Rabb-nya nanti di hari kiamat, wa fil jannah, dan di surga. Mereka merasakan lezat memandang wajah Rabb tadi melebihi kelezatan-kelezatan yang lain. Ya. Secara logika saja, kalau kita ketemu dengan orang yang, dengan manusia saja yang kita cintai, yang kita tahu kebaikan-kebaikannya, senang kita. Ya. Apalagi Rabb yang hidup mati kita berada di tangannya, segala nikmat datang darinya. Ya. Tidak ada apa-apanya kita. Kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenikmatan memandang wajahnya nikmat di atas nikmat. Wa yabtahijuna bi khitabihi wa yafrahuna bi qurbihi. Kemudian senang ya bicara dengannya. Kemudian gembira ketika dekat dengan Allah. Gembira ketika dekat dengan Allah, dengan Allah. Ini keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat ya di akhirat nanti dan di surga oleh orang-orang mukmin. Sedangkan di dunia tidak bisa dilihat. Kecuali sebagian hambanya seperti Nabi, para Nabi. Kemudian wa fi hadhil ayah, kemudian di antara faedah dari ayat tadi ya yang menjelaskan kepada kita, qalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahwasanya at-tahdzir minadz-dzunub, memperingatkan bahaya dari dosa, peringatan terhadap bahaya dari berbuat dosa. Apa bahayanya? Fa innaha tarinu 'alal qalbi, bahwa dosa itu akan menutupi hati. Kemudian
tertutupnya hati melalui dosa, apakah secara langsung? Tidak. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Dosa hari ini, kemudian dia tidak taubat, ya, tutup. Besok tutup, dosa lagi tertutup, tutup, tutup. Ya, akhirnya hilang cahaya hati tadi. Ya. Fatan qalibu, maka ketika itu hatta yantamisu nuruhu, sampai padam cahaya. Hati tadi tidak lagi bercahaya. Hati tidak lagi terang, sedangkan hati itu sentral di dalam kebaikan kita. Hati yang baik akan memancarkan cahaya, yaitu amal. Kalau hati sudah tercemar dengan dosa, maka dia akan menjadi bintik hitam. Tambah lagi bintik hitam. Besok dosa lagi, tidak ada taubatnya, bintik hitam, akhirnya hati akan tertutupi. Wa tamutu basiratuhu basiratuhu, maka akan matilah penglihatannya. Penglihatan terhadap kebenaran mati. Walaupun matanya mencaliak, tetapi kalau hati sudah mati, maka tidak tampak baginya kebenaran tadi. Fatan qalibu alaihil haqa'iq, maka terbaliklah ketika itu hakikat yang sebenarnya. Apa yang akan terjadi? Fayaral batilu haqqan wa wal haqqu batilan. Dia melihat yang hak itu batil, yang batil itu hak. Ya. Yang batil itu dilihatnya itu seperti kebenaran. Ya, kemudian yang hak itu seperti kebatilan. Berpikirnya lagi tidak benar. Sudah terbalik. Kenapa? Hati sudah tertutup dengan kebenaran. Wa hadza min ba'di uqubatiz dzunub, kata Syekh. Ini merupakan sebahagian dari ya, uqubat, hukuman terhadap dosa tadi yang membuat hati kita tertutup sesuai dengan tingkatan dosa kita. Ada tertutup sedikit karena maksiat. Kalau maksiat tadi ya kita hapus dengan kebaikan, nah, akhirnya hati yang tertutup tadi jadi terang. Terang dia. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan. Al hasanat. Kita berbuat dosa, ya. Kemudian kita berbuat baik, maka dosa itu akan dihapus dengan kebaikan tadi. Ini ikhwatun fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sampai ayat yang ke-16.